Om Swastiastu pemirsa, dalam rangka Puja Wali ke-19 Parahyangan Agung Jagadkarta yang jatuh pada 17 September mendatang, Panitia Puja Wali Parahyangan Agung Jagadkarta mengadakan Lomba Gong Kebyar Wanita Hindu Dharma Indonesia atau WHDI sejak Jaban, Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Lomba Gong Kebyar kali ini diikuti oleh 6 peserta. Nomor urut 1 adalah Sekegong Ibu-Ibu dari Suara Aditya, Pura Aditya Jaya Rawamangun, Jakarta Timur. Nomor urut 2 adalah Puspa Gita Jagadguru, Parahyangan Jagadguru Bumi Serpong Damai. Nomor 3 adalah Chandra Gita Buana, Kota Bekasi. Kemudian nomor 4 ada Dharma Gita Budaya dari Ciledug. Nomor 5 adalah Suara Gita Amerta, Cinere, Jakarta Selatan. Dan nomor 6 adalah Sekegong Prameswari dari Bogor. Juri dari Denpasar yang merupakan maestro seniman Bali, yakni Bapak Ketut Suandite dan juga Bapak Nyoman Suarse. Setelah dilaksanakannya Lomba Gong Kebyar yang dimulai sekitar pukul 10 pagi hingga pukul 2 siang, akhirnya dapat diumumkan 6 pemenang. Juara harapan 3 yakni Sekegong Prameswari dari Bogor. Juara harapan 2 yakni Sekegong Chandra Gita Buana dari WHDI Kota Bekasi. Kemudian juara harapan 1 Sekegong Suara Gita Amerta dari Cinere, Jakarta Selatan. Juara 3 yakni Sekegong Suara Aditya, Pura Aditya Jaya Rawamangun. Kemudian juara 2-nya adalah Sekegong Puspa Gita Jagadguru, Parahyangan Jagadguru Bumi Serpong Damai. Dan juara 1-nya adalah dari Pura Ciledug, Sekegong Dharma Gita Budaya. Kegiatan memuja dan mendekatkan diri kepada yang ilahi dapat diekspresikan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah budaya dan seni. Mengekspresikan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa dan dengan berkesenian juga dilakukan oleh praktek keagamaan yang lain selain oleh masyarakat Hindu dan di Bali. Oleh sebab itu, saya merasa terharu dan bangga Gong Kebyar telah bergema lebih luas lagi dan digerakkan oleh wanita. Wanita ikut membangun kebudayaan. Om Santi Santi Om, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayu. Terima kasih. Demikian liputan hari ini dari Parahyangan Agung Jagadkarta Gunung Salak Bogor, Wayan Agus melaporkan.